uap air naik dan berkumpul di udara lama. Kelamaan udara menjadi jenuh sehingga tidak dapat menampung uap air lagi. Proses ini disebut presipitasi pengendalian. Jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik air yang memasuki bawah. Proses ini disebut kondensasi.
ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis.